عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله، segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa kitab Allah itu adalah suatu nikmat yang besar. Allah Ta'ala menurunkan kitab Allah sebagai jawaban atas permintaan kita pada surat Al-Fatihah, di mana kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya Allah jalan, bawalah saya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa kepada keridhaannya. Jalan itu artinya ilmu. Bagaimana seseorang itu bisa dia berada pada keadaan yang diridhai Allah Ta'ala kalau dia tidak punya ilmu? Sehingga Al-Quran itu adalah ilmu. Nah, begitu ya. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jangan sampai kita menjadi sebagaimana yang sudah kita pada surah Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi yang sudah tahu tapi tidak mau tahu, dan waladdallin, dan bukan orang sesat, yaitu orang Nasara yang mencari petunjuk tapi tidak ketemu. Sesudah Al-Fatihah, surat kedua yaitu surat Al-Baqarah. Ada sebuah hadis dari Abdul bin Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i bahwa waktu kami duduk, kami mendengar ada suara keras, lalu beliau mengangkat kepalanya dan beliau berkata, "Hadza babun minas sama' futihal yawm." Ini adalah pintu di langit yang hari ini dibuka. Lam yanzil qat illa yawm, di mana malaikat Jibril tidak turun kecuali hari ini. Fasallam, dan malaikat Jibril datang dengan kebetulan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril berkata, "Abshir binurain utitahuma." Bergembiralah engkau ya Rasulullah terhadap dua cahaya yang diberikan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyun qablaka, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Apa itu? Fatihatul kitab wa khawatim suratul baqarah, yaitu Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah, dan penutup dari surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minha illa u'titahum, kamu tidak membaca satu huruf darinya, dari dua surat tadi, kecuali engkau pasti akan diberi pahala. Hadis lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Muawiyah Al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an. Nah, gitu ya. "Fa innahu syafi'an, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih." Karena dia nanti datang di hari kiamat dan untuk memberikan syafaat. Nah, gitu ya. Untuk memberikan syafaat artinya mungkin ada amalan-amalan yang kurang. Gitu ya, artinya dia menjadi menjadi semacam penolong, pelindung. Nah,
sama dengan orang mau ke pengadilan mbak pengacara aja. Begitu ya mbak pengacara. Ini bayangkan Al-Quran jadi pengacara kita di akhirat nanti, yang dia akan gitu ya membela kita, menutupi segala kekurangan kita. Gitu ya. Iqra' az-Zahrawain, dua hal yang sangat indah, Al-Baqarah wa Al-Imran. Al-Baqarah dan Al-Imran. Ta'tiyan yaumil qiyamah ka'annahuma ghumamatan. Di hari kiamat keduanya datang seperti berbentuk awan, dua awan. Aw ka'annahuma firqani min tayrin saf, atau seperti dua kelompok burung. Tuhajani an sahibihima, membela orang yang membaca keduanya. Lo bayangkan. Bayangkan kalau kita dibela oleh dua kelompok orang, lo bayangkan. Anda ini siapa? Gitu ya. Yang datang kok dua kompi pengacara membela Anda ini siapa? Nah, begitu ya. Ini Al-Baqarah dan Al-Imran membela kita di hari kiamat nanti. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhzaha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya, membacanya adalah keberkahan. Nah, artinya ya, kita akan mendapatkan hal yang banyak, hal yang baik yang kita dapatkan karena kita membaca Al-Baqarah. Barakah itu artinya kebaikan sesudah kebaikan. Nah, begitu ya, kebaikan sudah kebaikan. Artinya kalau kita punya tenaga, waktu, kesempatan yang kita gunakan membaca Al-Baqarah dan melakukan hal yang lainnya, membaca Al-Baqarah lebih memberi manfaat pada kita. Ada waktu kosong kita baca Al-Baqarah. Ada waktu kosong kita baca Al-Baqarah. Itu tidak main-main, gitu ya. Dulu Nabi SAW kalau beliau mau ngirim pasukan, beliau bertanya, kamu hafal apa? Kamu hafal apa? Hafal apa kamu? Al-Baqarah? Apa Al-Baqarah? Kamu jadi komandannya. Al-Baqarah. Waktu, gitu ya, pada perang Hunain, waktu sudah Fathu Mekah, di mana jumlahnya sahabat sudah banyak, 12 ribu orang, melawan suku Hawazin, Sagif, di mana sahabat menganggap ini tidak ada masalah, ini bisa diatasi. Yang terjadi, mereka dilempari dan kocar kacir. Nah, Nabi lalu memanggil, gitu ya, ya sahibu samurah. Samurah itu apa itu sebuah pohon namanya samurah, gitu ya, di mana di bawah pohon itu Nabi membaiat sahabat, gitu ya, baiatul ridwan di Hudaybiyah. Nah, lalu Nabi mengkhususkan lagi, gitu ya sahibu al-Baqarah. Nah, ini seperti pasukan, gitu ya, yang reguler tambah elit, ya, artinya tambah sedikit. Gitu ya. Kalau orang itu hafal selain Al-Baqarah mungkin banyak, gitu ya. Tapi yang ini, yang Al-Baqarah ini elit, orang istimewa. Kalau ada orang yang hafal Al-Baqarah itu orang istimewa dalam pandangannya Rasulullah SAW. Orang istimewa ini. Nah, begitu ya. Tidak semua orang oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk bisa menghafal Al-Baqarah. Nah, begitu ya. Abu Bakar As-Siddiq, beliau membaca surat Al-Baqarah pada waktu salat subuh, pada dua rakaat. Pada dua rakaat dibaca Al-Baqarah. Ya Abu Bakar kata itu, gitu ya. Nanti matarnya naik. Tak apa-apa. Lam nakunil ghafilin. Kami tidak termasuk orang yang lalai. Tak apa-apa. Daripada habis subuh majelis lebih baik. Itu matahari. Tak apa-apa. Tak masalah. Dua rakaat diisi dengan membaca Al-Baqarah. Kalau sekarang ya habis makmumnya. Gitu ya, Al-Baqarah. Gitu ya, ditinggal dulu minum kopi kacang hijau, mau salam datang dia. Gitu ya, alif lam mim, oh agak panjang ini, rokso ya. Minum kopi kacang hijau sebelah sana, selesai lah. Jam-jam berapa datang dia mau salam. Nah, Al-Baqarah. Sahabat tidak ada yang ngeritik, tidak ada yang berani ngeritik. Gitu ya. Tetap diikuti, membaca surat Al-Baqarah dalam dua rakaat. Nah, gitu ya, Rasulullah SAW sendiri membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Begitu baca Nabi. Sehingga beliau punya kekuatan jiwa. Jadi kalau beliau disuruh perang itu tidak ada masalah. Umurnya berapa? 60, sudah 60 umurnya. Gitu ya. Tapi masih beliau bisa berdiri, beliau hafalannya sempurna. Begitu ya, kekuatannya sempurna. Nah, begitu ya, sempurna, hafal, tidak ada yang lupa. Baca Al-Baqarah,
baca Al-Imran, baca An-Nisa, seperti tidak ada masalah. Begitu diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala karena beliau sebagaimana hadis beliau sendiri, fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'a al-batalah. Mengerjakan membaca Al-Baqarah itu barokah, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada sihir-sihir, tukang sihir yang bisa mengalahkan, yang bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Dan itu diriwayatkan dalam beberapa hadis yang terulang-ulang, nah, gitu ya, di mana maknanya hampir tapi bersabda pada riwayat Muslim dan Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan, tidak ada cahaya padanya, hanya sebagai tempat untuk tidur lalu keluar. Jangan jadikan rumah kalian, kata Rasulullah, sebagai tempat yang bercahaya, jangan seperti maqabir, datang tidur keluar, gitu ya. Inna syaitan yafiru minal bait allazi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Lalu juga ada riwayat dari Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Abu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah lailatan kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, gitu ya, itu mencukupkan dia. Ini pesan dari Rasulullah SAW, gitu ya, hendaknya kita itu menjadi selalu dekat dengan Kitabullah, karena Kitabullah itu adalah benteng, bentengnya kaum muslimin itu Kitabullah, gitu ya. Apabila kaum muslimin sudah tidak lagi dekat dengan Kitabullah, tidak ada pelindungnya, tidak ada membrannya, gampang ditembus, gitu ya, gampang dihancurkan. Nah, yang berbahaya buat orang kafir apabila kaum muslimin sangat-sangat mendekati, sangat-sangat berpegang pada Kitabullah. Semakin kaum muslimin memegang Kitabullah, semakin berbahaya, semakin ditakuti. Lihat sahabat, sahabat itu bekalnya apa sih? Baca, baca tidak bisa. Uang tidak punya. Pakaian tidak ada, gitu ya. Atau ilmu lainnya tidak ada. Bekal mereka hanya hafal Al-Quran, begitu ya. Dan itu membuat mereka menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena mereka memuliakan Kitabullah. Mari kita baca surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu maknanya. Ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah kitab, yaitu Al-Qur'an. La raiba fi. Di dalam Al-Qur'an tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan, gitu ya, berarti ada ketidakpastian. Tidak boleh kitab, tidak ada ketidakpastian. Kalau kitab yang ditulis oleh manusia, boleh, tidak ada kepastian, gitu ya. Hari ini begini, besok begini, boleh. Tapi kalau kitab Allah yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala harus pasti. Gitu ya lah. Kata Imam Malik, semua ucapan boleh diterima, boleh ditolak, gitu ya, kecuali ucapannya Nabi inilah. Sallam. Artinya Kitabullah dan Nabi ini. Kalau ucapannya manusia pendapat, nah. Tapi kalau ucapannya Allah Ta'ala, ucapannya nanya Nabi dari Allah Ta'ala, tidak boleh ada keraguan, kepastian, nah. Begitu ya, oleh karenanya kita berpegang kepada Kitabullah agar kita pun hidup dalam kepastian, bukan dalam ketidakpastian. La raiba fi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, gitu ya, ada hudan lil muhsinin, gitu ya, ada hudan lil ada lagi hudan linnas, nah, ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin, hudan lil muhsinin, nah, hudan untuk berbagai macam jenis manusia, hudan linnas secara umum. Kalau manusia itu mengerjakan isinya Kitabullah tanpa iman, nah, gitu ya, mereka akan mendapatkan di dalamnya berbagai macam manfaat, nah, gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah mulai beriman, hudan lil muhsinin, hudan lil muslimin, hudan lil mu'minin. Apalagi lebih dari itu, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Al-Quran juga disebut sebagai furqan, nah, gitu ya. Banyak namanya Al-Quran, di antaranya adalah furqan, artinya pemisah, karena dia yang memisahkan, gitu ya, antara yang hak dan yang batil, agar orang yang bertakwa tidak bingung,
Jangan sampai orang yang bertakwa itu secara tidak sengaja mengerjakan suatu perbuatan yang salah. Niatnya baik, tapi salah. Gitu ya, baik. Ada pula Al-Quran sebagai syifa, gitu ya, sebagai obat dalam dada. Al-Quran juga sebagai rahmat, artinya dia yang nanti pada akhirnya menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan demikian, orang bertakwa agar mudah mengambil yang benar dari yang salah. Baik. Hudan lil muttaqin. Apa sih takwa itu? Takwa berbagai macam pendapat, bukan dari saya. Gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, gitu ya, dan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Al-Baihaqi, bahwa para sahabat ada berkata, Rasulullah bersabda, la yablughul abdu al-mu'min ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadharan lima fi ba'as. Seseorang itu, yang seorang yang beriman itu belum sampai kepada derajat orang bertakwa sampai dia itu meninggalkan apa yang la ba'sa, tidak ada apa-apa. Barang yang dalam pandangan manusia tidak apa-apa, tapi dia merasa barang ini gitu ya, kok ada sesuatu yang tidak beres. Nah, bukan lalu barang itu gitu ya, kalau barang itu tepat gitu ya, sempurna, tidak dia tinggalkan. Tapi karena barang ini tidak sempurna, ada keraguan padanya, oh saya tinggalkan. Nah, gitu ya. Jadi, orang beriman itu, orang bertakwa itu meninggalkan sesuatu yang di dalamnya ada kemungkinan begitu ya, mengandung dosa. Nah, begitu ya, bukan ini dosa, ini tidak, barang yang di dalamnya ada kemungkinan mengandung dosa. Nah, begitu ya, karena dia khawatir ada apa di dalamnya. Nah, lalu Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, gitu ya, takwa itu apa sih, kamu tahu jalan bagaimana, jalan yang ada durinya, gitu ya? Oh, kalau saya melewati jalan yang ada durinya, yang banyak durinya, ya saya gitu ya, saya meninggalkan jalan itulah, itulah takwa. Takwa itu meninggalkan hal-hal yang membawa kepada kebinasaan. Baik. Lalu gitu ya, ada seorang berkata, sebuah riwayat dari Ibn Abi Syaibah, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Hatim, gitu ya. Ada seorang bernama Talq Ibn Habib. Dia ditanya, coba kamu gambarkan takwa dalam bentuk yang mudah. Nah, dia berkata, at-taqwa al-amal bi ta'atillah. Lah, lihat di sini. Ya. Takwa itu mengerjakan sesuatu karena ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ala nurin minallah. Di atas cahaya dari Allah Ta'ala. Artinya ilmu. Nah, cahaya itu artinya ilmu. Kedua. Yang ketiga, roja'a rahmatillah. Lah, karena mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala. Latar belakangnya ingin taat pada Allah Ta'ala. Dasarnya ilmu, gitu ya. Akhirnya karena kepingin rahmat Allah Ta'ala. Nah, inilah takwa. Gitu ya. Takwa itu dasarnya adalah karena ingin mentaati Allah Ta'ala. Gitu ya. Karena ilmu, bukan sekedar diberitahu, karena ilmu, gitu ya. Lalu mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi dibalik saja. Kalau ada orang berbuat bukan karena ingin taat pada Allah Ta'ala, gitu ya, tidak mungkin dia berbuat pakai ilmu. Nah, jahalah, kebodohan. Nah, berarti dia tidak mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, ini jawaban kenapa ya ada orang berbuat dosa, gitu ya. Ditanya dulu, kenapa orang itu kepingin berbuat baik, gitu ya. Dua pertanyaan, nah, jawabannya bisa sama. Kenapa ada orang kepingin maksiat? Nah, kenapa ada orang kepingin berbuat baik? Orang kepingin berbuat baik karena dia kepingin taat pada Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau orang berbuat maksiat, dia kepingin taat. Orang berbuat baik karena ilmu, berarti orang berbuat maksiat karena kebodohan. Orang berbuat baik karena rahmat Allah Ta'ala, berarti orang berbuat maksiat karena kepingin dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, selesai. Begitu ya, karena dia tidak kepingin rahmat Allah Ta'ala. Buat dia tidak ada masalah murkanya Allah Ta'ala, karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini jawaban kenapa orang itu berani berbuat maksiat karena dia memang gitu ya, tidak mau mentaati Allah Ta'ala. Kenapa kok begitu ya? Kenapa ada orang yang tidak kepingin taat pada Allah Ta'ala? Mengapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan kesombongan dalam hatinya. Nah, gitu ya, kesombongan itu berbalik terbalik dengan ketaatan.
Semakin orang itu sombong, gitu ya, taatnya sedikit. Nah, kalau sudah sombongnya 100, taatnya 0. Sombongnya 99, taatnya 1. Semakin mengurangi kesombongannya, dia taatnya semakin banyak. Nah, berbanding terbalik. Semakin orang itu merendahkan diri pada Allah Ta'ala, semakin taat. Ya tidak mungkin ada orang yang dia sombong lalu taat. Tidak mungkin. Tidak identik itu. Nah, gitu ya. Ketaatan itu identik dengan kerendahan hati. Kemaksiatan identik dengan kesombongan. Nah, begitu ya. Dan artinya kemaksiatan itu identik dengan kebodohan. Ketaatan identik dengan ilmu. Nah, orang yang berbuat maksiat berarti dia bodoh. Tidak kenal Allah Ta'ala, makanya dia maksiat. Orang yang punya ilmu, gitu ya, dia mentaati Allah Ta'ala karena dia tahu. Nah, gitu. Baik. Wa taqwa tarku ma'asillah ala nuri minallah makhafata adzabillah. Ini tambahan saja. Taqwa itu meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah Ta'ala karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Semuanya bersama bahwa takwa itu sebenarnya gitu ya, meninggalkan gitu ya, hal-hal yang berpotensi gitu ya, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Takwa itu meninggalkan hal yang berpotensi mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama dia mengerjakan perbuatan yang berpotensi mengundang rahmatnya Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala. Itu bersamaan, bersamaan itu. Nah, begitu ya. Itu bersamaan. Nah, baik. Semuanya bersama. Baik, selanjutkan. Ya. Al-Qur'an gitu ya, saya ulangi lagi, juga disebut zikr, pengingat. Karena kalau seorang itu membaca kitabullah, dia akan teringat, oh iya ya. Nah, begitu ya. Saya mesti begini, saya mesti begini, saya mesti begini. Itulah kitabullah. Baik. Ya. Ayat 3. Siapa mereka itu? Alladzina gitu ya. Yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman atas kepada apa yang tidak dia lihat. Nah, Allah Ta'ala ghaib, tidak dia lihat. Nah, begitu ya. Lalu surga neraka akhirat tidak dia lihat. Nah, begitu ya, tidak dia lihat. Beriman dia, dia yakin bahwa barang itu ada dan dia mengharap dan dia takut. Gitu ya. Karena misalnya ada pengajian seperti ini, nah, ada malaikat datang di pengajian seperti ini yang tidak kita lihat. Lalu malaikat tadi kembali ketemu Allah Ta'ala. Gitu ya. Allah Ta'ala tanya, itu kumpul-kumpul untuk apa itu? Gitu ya. Kumpul-kumpul ya Allah, gitu ya. Karena mereka itu takut akan azab. Sudah tahu apa? Ya tidak tahu ya Allah. Kalau tahu, oh, semakin takut. Nah, dan mereka kepingin apa? Ya mereka kepingin surga ya Allah. Sudah tahu apa? Oh kalau tahu tambah kepingin mengharap. Gitu ya. Beritahu mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni mereka. Nah, kata malaikat tadi, ya Allah, di situ ada orang yang tidak ingin ikut pengajian cuma karena gitu ya, mau mampir sebentar ya. Dia kecipratan rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi tempat seperti ini bukan tempat biasa, tempat yang istimewa. Nah, gitu ya, tempat seperti ini, peristiwa semacam ini istimewa. Gitu ya. Karena di tempat ini Allah Ta'ala mau mengampuni. Ya Allah Ta'ala tidak mau mengampuni semua orang. Tidak mau mengampuni semua orang. Allah Ta'ala milih mana yang mau saya ampuni, saya undang, saya jadikan mereka di tempat ini mau saya ampuni. Bahkan ada orang yang tidak mau diampuni, diampuni Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak kepingin diampuni, diampuni dia. Ada orang yang tidak kepingin rahmat Allah Ta'ala, hanya mampir saja dia. Dia tidak tahu manfaatnya. Nah, begitu, mampir saja dia. Nah, dapat dia. Begitu ya. Dia tidak kepingin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu, dari besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, ada sebuah hadis Rasulullah SAW gitu ya, bahwa suatu kali orang itu berkata gitu ya, saya sholat zuhur gitu ya, atau sholat asar di masjid Bani Harithah, kami menghadap ke Masjidil Aqsa gitu ya, lalu kami sholat 2 rakaat. Nah, saat itu tiba-tiba datang kepada kami, memberitahu kepada kami gitu ya, bahwa sekarang gitu ya, ada perubahan, bahwa kiblat sekarang dirubah dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah gitu ya. Langsung orang laki menempati tempatnya perempuan, orang perempuan menempati tempatnya laki. Nah, tidak ada suara sama sekali. Nah, tidak ada suara sama sekali. Nah,
begitu ya. Lalu dua rakaat pertama menghadap Masjid Al-Aqsa, dua rakaat kedua menghadap ke Ka'bah. Saat peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, ulaika qaumun amanu bil ghaib. Mereka itu kaum yang beriman kepada yang ghaib, kepada Allah Ta'ala. Begitu dikatakan Nabi kerjakan, Nabi merintahkan ini, langsung dikerjakan. Gitu ya, tidak perlu diklarifikasi, gitu ya, membentuk tim independen dan siapa perlu. Nah, gitu ya, tidak perlu, ya, sudah dikerjakan saja. Lah, begitu ya, dikerjakan saja. Lah, tim pencari fakta tidak perlu. Nah, gitu ya. Salam dulu lalu dipastikan, kamu ini siapa? Dari mana? Kita kok mengirim orang ke Madinah, tanya benar apa benar. Gitu ya, dari ribet sahabat itu. Begitu tengah-tengah sholat mereka diberitahu kiblatnya pindah, pindah mereka. Soal nanti ternyata itu adalah kebohongan misalnya, ya kan tidak salah mereka. Tapi kalau mereka diberitahu bahwa sekarang kiblatnya sudah pindah dan mereka tidak pindah, batal sholatnya. Begitu ya, mereka diberitahu sholat kiblatnya sudah pindah. Begitu, kiblatnya sudah pindah, tapi saya, kami tidak mau pindah. Begitu ya, ternyata setelah salam, betul, sholat lagi, ulangi lagi mereka. Gitu, sama dengan kita misalnya, kita diberitahu gitu ya, kiblatnya sebelah sana, saya tidak bisa ngadep sana, saya mesti ngadep sana lah, kebebasan ini, demokrasi, ya silahkan batal sholatnya. Begitu ya, kok mesti ngadep sana, ada apa nuruti imam sebelah sana, nah, nanti besok sebelah sana, ya batal sholatnya. Begitu ya, sholatnya batal lah, gitu ya, dikerjakan dulu baru nanti dipastikan gitu ya, ternyata betul memang ada pemindahan kiblat lah, ini gitu ya, gitu ya. Ini orang yang beriman, gitu ya. La tu'minu, gitu ya. Kalian belum beriman, gitu ya. Hatta sampai kalian berhukum kepada Nabi terhadap apa yang kalian, gitu ya, yang kalian perselisihkan. Gitu ya. Ukuran orang itu beriman pada Allah Ta'ala adalah dia selalu menjadikan Nabi SAW sebagai acuan. Nah, begitu ya. Sekarang Nabi SAW statusnya ghaib, tidak kita lihat Nabi SAW, gitu ya. Tapi kita yakini. Ada sebuah hadis dari Al-Bazzar, Abu Ya'la dan sebagainya, bahwa gitu ya, Umar Khattab berkata, saya dulu duduk bersama Nabi SAW, lalu gitu ya, ada yang berkata, ya Rasulullah, siapa orang gitu ya, yang paling sempurna imannya? Gitu ya, Nabi SAW bertanya kepada kami, beritahukan kepada kami, siapa orang yang paling sempurna imannya? Ya malaikat ada semua, kata sahabat. Oh, malaikat, gitu ya. Hum kadzalik, ya sudah seharusnya begitu. Wa yuhiqullahum wa mayamnahum wa qad anzalahumullahu al-manzilah alladhi anzalahum. Malaikat. Malaikat itu sudah dibentuk begitu kata Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Rasul al-anbiya, gitu ya. Al-anbiya, para nabi, gitu ya. Yang Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan risalah. Gitu ya. Ya jelas dalam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum kadzalik. Wa yuhiqullahu sudah seharusnya wa man yamnahum wa qad anzalallahu al-manzil alladhi anzalam. Bagaimana mereka tidak bisa beriman, mereka jadi dari nabi dan rasul. Ya kalau gitu syahadat ya Rasulullah, gitu ya. Yang mereka mati bersama para nabi. Gitu ya. Loh, ya tidak bisa, gitu ya. Gitu ya. Padahal Allah Ta'ala memang menempatkan mereka di situ ada nabi, kelihatan nabi. Bagaimana mereka tidak beriman? Ya siapa ya Rasul, kata yang sahabat? Qaumun aqwamun fi aslabir rijal. Orang-orang yang masih ada di tulang belakangnya orang-orang, orang laki. Ya atuna min ba'di, mereka akan muncul sesudah saya. Yu'minu nabi, beriman kepada saya. Walam yarawni, dan tidak melihat saya mereka, beriman kepada saya. Wa yusaddiquni walam yarawni, membenarkan saya, tidak melihat saya. Ya jiduna al-waraq al-mu'allaq, mereka mendapati mengenai saya itu pada kertas-kertas, yaitu kitab-kitab. Faya'malu nabi mafi, mengerjakan isinya. Baca sunnah, hadis-hadis dibaca, dikerjakan. Nah, gitu ya. Fahaulai afdalu ahlil iman iman. Mereka ini orang yang imannya sempurna, paling sempurna. Karena mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mengerjakan isinya, tapi mereka tidak ketemu Nabi SAW. Nah, gitu ya. Lalu beliau berkata pada riwayat yang lain, gitu ya, dari Ibnu Abi Syaibah, dari bahwa gitu ya, dari Auf bin Malik, bahwa Rasulullah sabda, ya laitani qad laqitu ikhwani. Nabi mengharapkan ketemu saudara-saudaranya. Ya Rasulullah, alasna ikhwanak wa ashabak. Ya Rasulullah, kan kami saudaramu, kami temanmu ya Rasulullah. Bala, gitu ya. Bukan, walakinna qauman. Nanti ada kaum. Ya junna min ba'dikum,
Datang sudah kalian. Yuminu nabi imanakum. Gitu ya. Mereka itu beriman dengan saya, pada saya, dengan iman seperti kalian. Wa yusaddiqunani, yusaddiquni tasdiqakum. Mereka membenarkan saya seperti kalian membenarkan saya. Wa yansuruni nasrakum, menolong saya seperti kalian menolong saya. Gitu ya. Fa ya jalaitani qatlakitu ikhwani, coba saya ketemu mereka. Nah, gitu ya. Kalian beriman pada saya, ya kalian melihat saya, ya jelas dong, gitu ya. Dan nanti ada orang datang sebelum sesudah kalian yang tidak melihat saya, tetapi kualitasnya mereka, gitu ya, di dalam mempercayai saya sama dengan kalian. Nah, itu ikhwani, saudara saya, bukan sahabat, saudara saya, karena mereka memberikan apa yang terbaik kepada saya tanpa melihat saya. Nah, gitu ya. Hadis lain, gitu ya. Hadis lain hampir sama. Lalu beliau mengucapkan ayat ini, ayat 3 surah Al-Baqarah, alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna shalah, yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan salat. Lalu hadis lain bersama gitu ya, dari At-Tayalisi, dari Imam Ahmad, dari Abu Khari dalam tarikh, bukan dalam sahih, dalam tarikhnya, dan Tabrani dan Hakim, dari Abi Umam Al-Bahili bahwa Rasulullah bersabda, tuba liman ra'ani, sungguh bahagia orang yang melihat saya, wa aman nabi. Nah, gitu ya. Satu kali saja. Sungguh bahagia orang yang melihat saya dan beriman pada saya. Baik. Wa tuba liman amana bi wa lam yaron. Orang yang beriman pada saya dan lihat saya sab'a marrat, 7 kali. Gitu ya. Tuba liman ra'ani, diulangi 7 kali Rasulullah SAW. Orang yang melihat, yang beriman pada saya tapi tidak melihat saya. Nah, begitu ya. Ini bayangkan sahabat 1 kali. Orang yang sesudahnya yang tidak melihat beliau 7 kali. Nah, begitu ya. Kalau melihat ya melihat, dan ini tidak melihat, tapi mereka bisa beriman kepada saya lah. Begitu juga dengan ada seorang berkata kepada Abdullah bin Umar, gitu ya. Ya Abu Abdurrahman, gitu ya. Kamu melihat Rasulullah SAW dengan mata kamu, iya, gitu ya. Kamu berjalan kepada beliau dengan lidahmu, iya, gitu ya. Kamu membaiat dengan tanganmu, iya, gitu ya. Tuba lakum, sungguh bahagia kamu melihat, berbicara, membaiat. Nah, oh enggak, gitu ya. Ala ukhbir bi syai'in samitu min Rasulullah SAW. Oh, kamu saya beritahu sesuatu yang saya dengar Rasulullah SAW. Gitu. Apa itu? Tuba liman ru'ani wa aman nabi. Nah, gitu ya. Sungguh bahagia orang yang beriman pada saya, orang yang melihat saya dan beriman pada saya. Lalu 3 kali yang kedua, wa tuba liman amana nabi wa lam yaron. Sungguh bahagia orang yang beriman pada saya tetapi tidak melihat saya. Nah, ada hadis yang menyebut 7 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalau sahabat 1 kali saja. Nah, begitu ya, ini fadilah gitu ya, kepada orang-orang gitu ya, yang datang sesudah Rasulullah SAW tapi beriman kepada beliau, mengerjakan isi lah, masih ada tambahan, mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Nah, gitu ya. Ya. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah marfu Rasulullah SAW, dari Al Hakim, bahwa Rasulullah sabda, "Inna nasan min ummati ya'tuna ba'di." Nanti akan ada kaum-kaum datang sudah saya, yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka itu kepingin, gitu ya, melihat saya, law ishtaro, gitu ya, ru'yati bi ahli wa mali. Gitu ya. Mereka akan membayar dengan keluarganya dan hartanya hanya untuk kepingin melihat saya. Ah, begitu ya, dari mahalnya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang kaum gitu ya yang mau bayar dengan harta sendiri yang dia miliki dan keluarganya kepingin ketemu saya, kepingin melihat saya. Jadi begitu mahalnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sekarang kembali kepada iman. Iman itu ya, iman berarti berasal dari kata aman. Misalnya kita ketemu dokter misalnya, kita merasa aman dengan dokter tadi, gitu ya, dan yakin bahwa kita akan diobati. Begitu juga gitu ya, pada Allah Ta'ala, kita beriman kepada Allah Ta'ala karena kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu memberikan yang terbaik pada kita. Nah, dan ini diucapkan gitu ya, oleh Khadijah. Ini diucapkan oleh Khadijah supaya kita tahu mengapa Khadijah jadi istri beliau, karena sewaktu beliau dirangkul oleh malaikat Jibril, gitu ya. Beliau ketakutan, beliau lalu pulang, minta diselimuti. Khadijah berkata, jangan takut, gitu ya. Allah Ta'ala tidak meremehkan kamu, la yukhzikallahu abadan, tidak meremehkan kamu. Kamu itu membantu para janda, menghormati tamu, membantu sana sini, begitu. Kebaikanmu itu banyak lah.
dan wa anta nabi lah. Dia mengatakan pada dia, kamu tuh nabi lah, jadi tidak usah takut lah. Lihat ya, udah yang bermasalah berseliweran di sana sih ini kok tidak merasa bersalah. Lihat ya, yang kamu yang banyak kebaikannya kok takut, kenapa? Lihat ya, orang berbuat baik itu tidak identik dengan rasa takut. Orang berbuat baik tidak identik dengan rasa takut. Lihat ya, orang berbuat baik tidak identik dengan rasa takut. Makanya dia bisa tawakal. Nah, makanya dia bisa tawakal. Kalau orang tidak punya kebaikan, tidak bisa tawakal, tidak bisa tawakal. Nah, gitu ya, itu dengan sendirinya muncul tawakal itu. Gitu ya, dengan sendirinya muncul. Nabi Musa misalnya, setelah dia mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, dia mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh melempar tongkatnya, gitu ya, dia takut pegang tongkatnya, nah, yang jadi ular. Kamu buka dan lari dia, ya Musa. Gitu ya, kamu jangan lari, kamu kembali. Gitu ya, disuruh kembali Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, berani dia megang. Waktu ketemu Fir'aun, nah, tapi di situ dia sudah ngomong, ya Allah saya itu punya dosa, nah, tidak apa-apa, kamu berangkat, saya dukung. Waktu ketemu Fir'aun, dia melempar lagi tongkatnya dan dia tidak takut. Nah, gitu ya, dia lempar, dia pegang lagi, tidak masalah dia. Pertama kali dia memegang ular menjadi tongkat, takut dia. Yang kedua tidak masalah dia. Tapi yang ketiga, gitu ya, yang ketiga, waktu dia melihat tali-tali seperti ular lah, ketakutan dia, lupa dia mau melempar. Begitu ya, lupa dia melihat. Ya Musa, kamu lemparkan Allah Ta'ala, dilemparkan. Nah, waktu nanti dia mau menyeberang lautan, nah, di mana tidak ada kaumnya yang percaya pada pertolongan Allah Ta'ala, dia percaya. Nah, gitu ya, dia percaya. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Oh, Tuhan saya bersama saya petunjuk. Nah, yakin dia, yakin. Gitu ya, jadi kebaikan itu menghasilkan tawakal. Tidak bisa, tidak ada sekolah tawakal, tidak ada pendidikan bagaimana ya supaya tawakal, tidak ada. Yang banyak berbuat baik artinya yang banyak berbuat mencari keridhaan Allah Ta'ala, gitu ya, muncul keyakinan masa Allah Ta'ala mau, gitu ya, Allah Ta'ala tidak mau menolong saya padahal saya sudah terbiasa mencari keridhaannya. Nah, tidak mungkin, saya tidak mau kok, gitu ya, saya tidak pernah mencari murkanya kok. Lalu kalau Allah Ta'ala memurka, tidak mungkin. Nah, sebaliknya orang yang tidak pernah berbuat baik karena Allah Ta'ala, tidak pernah berbuat karena Allah Ta'ala, berbuat baik tapi bukan karena Allah Ta'ala, berbuat baik bukan karena Allah Ta'ala. Waktu dia mau mengharap, saya tidak pernah berbuat baik, kapan saya berbuat baik, kapan apa mungkin saya ditolong, tidak mungkin. Nah, begitu ya, saya tidak pernah berbuat baik dan saya, jadi saya tidak mungkin ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau orang yang terbiasa berbuat baik ikhlas karena cari keridhaan Allah Ta'ala, untuk ada masalah, tidak masalah, Allah Ta'ala pasti menolong saya. Nah, itu sudah dengan sendirinya, nah, gitu ya, terjadi. Selanjutnya, orang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat, wa yuqimuna sholat. Seorang beriman yang saya katakan tadi, karena dia yakin akan kebaikan Allah Ta'ala, pasti dia mendirikan sholat, gitu ya, sebagai jawaban sholat itu, bahwa dia butuh dengan Allah Ta'ala, gitu ya. Sholat itu sebagai jawaban bahwa dia butuh dengan Allah Ta'ala. Nah, saya ini butuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun semua masalah sudah terselesaikan, nah, pasti akan banyak masalah muncul nanti. Nah, gitu ya. Kapan saya tidak sholat? Saya tidak sholat nanti waktu sudah masuk surga, selesai, tidak perlu ibadah lagi. Selama saya di dunia, saya akan mendirikan sholat. Nah, begitu ya, selama saya masih bisa sholat, saya sholat, karena saya masih butuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang melatar belakangi kita sholat. Jangan kita, kalau kita itu, ini rahasianya ini ternyata. Kalau ada orang, nah, tidak kenal Allah Ta'ala, dia tidak mengharap pada Allah Ta'ala, tidak bisa sholat. Ya. Contohnya, orang munafik, idza qamu ila sholat, qamu kusala. Kalau sholat dia malas, mereka ini malas. Karena dia tidak kenal Allah Ta'ala, akhirnya tidak butuh dengan Allah Ta'ala, akhirnya tidak sholat. Ya. Orang beriman tidak, saya kenal Allah Ta'ala. Seluruh urusan saya Allah Ta'ala yang menyelesaikan, gitu ya. Allati kata Nabi Ibrahim, allazi khalaqana fa huwa yahdin, yang menciptakan saya ngasih petunjuk. Waladhi yut'imuni wa yaskin, makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit dia menyembuhkan, gitu ya. Waladhi yumituni tsumma yuhyin, mematikan saya dan menghidupkan lagi. Wa waladhi ata'a yaghfiru li khathiyati maddin, yang saya harapkan pengampunan saya di hari kiamat nanti. Nah, Allah Ta'ala saja, ada yang lainnya. Nah, saya berkepentingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya, ini sekedar teman hidup saja. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dirikan sholat. Nah, gitu ya. Dengan demikian, setelah dia butuh dengan Allah Ta'ala, pasti dia merasakan khusyuk. Nah, gitu ya. Ada rasa takut di situ. Rasa takut yang di dalamnya itu ada ketenangan. Nah, itu menjadi pembawaan. Begitu ya. Karena sholat itu memang sebuah ruangan. Sama dengan kita misalnya ketemu seseorang, gitu ya, kita misalnya ketemu
seseorang misalnya di kafe misalnya ramai banyak orang, tidak bisa, gitu ya. Kita tidak bisa ngomong rahasia di situ banyak orang. Gitu ya. Masa saya mau di depan gini, gitu ya. Kepalanya dia ketemu kepala saya begini ya. Tidak dilihat orang nanti. Ini orang homo apa? Tidak bisa, gitu ya. Ya saya dari depan gini, saya ngomong keras, dilihat orang nanti. Nah ini masalah penting ini. Jadi saya ketemu dia pada sebuah ruangan yang istilahnya empat mata, gitu ya. Pribadi lah, gitu ya. Privasi. Sholat juga begitu. Sholat itu privasi antara kita dengan Allah Taala, gitu ya. Yang kita di situ tidak ada lagi selain kita dan Allah Taala, gitu ya. Tidak ada lagi selain kita dan Allah Taala. Kita betul-betul gitu ya, hanya mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala saja di situ. Tidak ada yang lainnya, gitu ya. Baik, ini sholat yang semacam itu tadi, apa hasilnya? Hasilnya mencegah kita dari kekejian dan dosa. Ini, kalau Allah Taala katakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat mencegah dari kekejian dan dosa, karena sholat itu di dalam sholat tadi ada rasa takut. Dengan sendirinya bagaimana? Dosanya terampuni. Mengapa? Karena saya merasa bersalah. Saya ketemu Allah Taala, gitu ya. Dalam keadaan saya merasa bersalah. Gitu ya. Saya ketemu sama dengan misalnya, gitu ya. Misalnya ada kepentingan dengan seseorang misalnya. Ada kepentingan. Gitu ya. Begitu, karena dia ada kepentingan, ya tidak mungkin dia lalu ndangak di hadapannya orang yang begini. Menundukkan diri. Saya ini ya mau begini karena saya itu beginilah. Menundukkan dirinya. Kita juga begitu sholat. Kita tundukkan diri kita. Karena saya itu ya Allah banyak salahnya. Saya itu kebutuhannya juga banyak. Gitu aja. Kalau orang munafik tidak. Dia tidak merasa bahwa dia itu banyak dosanya, banyak kebutuhannya. Tidak salah. Orang beriman tidak. Orang beriman itu pintar. Gitu ya. Dia diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilham dalam dirinya. Saya itu tahu diri saya. Saya itu dosa saya banyak. Kebutuhannya juga banyak. Jadi saya berusaha meredakan diri. Saya ada kepentingan dengan Allah Ta'ala. Agar jangan sampai dosa-dosa saya ini menghalangi saya dari dirahmati. Jadi saya mengakui dulu dosa saya. Bahwa saya itu bersalah. Gitu ya. Ampuni dosa saya Allah. Dan selesaikan masalah saya. Berilah keselamatan dan sebagainya. Ini orang yang imannya sempurna. Baik. Setelah dia sholat dalam keadaan begitu, masih ada lagi sholat dalam keadaan berjamaah. Gitu ya. Sholat yang dimaksud dalam Islam itu adalah sholat fardu, sholat yang dilaksanakan berjamaah. Gitu ya. Warka'u ma'arraki'in, kata yang salah pada Bani Israel. Warka'u ma'arraki'in, sholat bersama jamaah, bukan sendiri ya. Baik. Oleh karenanya, satu dari tujuh golongan yang didaungin di hari kiamat nanti adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu menjaga waktunya, kebersihannya. Ini orang yang menjaga dia. Dia menjaga waktu sholat. Satu dari tujuh golongan yang dilindungi di hari kiamat nanti. Gitu ya. Baik, selanjutnya ayat yang masih sama. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu selalu infak. Biasanya dalam Al-Quran itu sholat dan zakat jadi satu. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki. Begitu ya. Artinya tidak semua orang bisa zakat. Tidak semua orang bisa zakat. Tapi semua orang pasti punya kemampuan. Gitu ya. Punya kekuatan badan, punya ilmu. Gitu ya. Ada yang kullu ma'ruf shadaqah, kata Rasulullah SAW. Semua kebaikan itu gitu ya, sedekah. Tersenyum sedekah. Ngasih salam sedekah. Begitu ya. Mengingatkan orang sedekah itu semua kebaikan. Ya sudah, itu yang bisa dia kerjakan. Jangan sampai orang gitu ya, tidak punya kebaikan sama sekali. Rasulullah bersabda, saya lihat di surga, gitu ya, ini hadis sahih, ada seorang laki masuk surga hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini pohon ini nanti ganggu orang muslim, ini saya singkirkan. Gitu ya. Nabi tidak cerita orang itu karena sholatnya, karena tapi itu hasil dari ibadahnya. Ini ganggu orang ini. Ya, mesti saya singkirkan. Begitu ya. Dia berbuat tidak dia sadari. Berbuat baik tidak dia sadari. Tapi ini bahaya ini. Wah ini ada lubang. Mesti ditutup. Wah ini ada gundukan. Mesti diratakan. Wah jalan tidak rata. Nanti banyak orang jatuh dan sebagainya. Hanya ngurusi jalan saja sudah ada pahalanya. Hanya ngurusi jalan sudah ada pahalanya. Bayangkan. Begitu ya. Inilah orang beriman. Begitu ya. Beliau berkata,
pada sebuah hadis gitu ya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarikum, maka saya memberikan, saya beritahu yang terbaik dan yang terjelek dari kalian. Khairukum gitu ya, man yurja khairu, yang terbaik dari kalian itu yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarru, aman dari gangguannya. Wa syarrukum, yang terjadi dari kalian, man la yurja khairu wal iman syarru, yang diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari gangguannya. Nah, begitu ya. Orang yang terbaik itu orang yang dicari orang, gitu ya, yang selalu dicari orang. Bayangkan, selalu dicari orang karena kebaikannya. Ada orang dari kiamat nanti dibuka kitabnya, nah, tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, tidak ada kebaikannya, gitu ya. Ini bagaimana ini? Nah, gitu ya. Lalu diberitahu dia, kamu punya kebaikan apa? Tidak ada. Cuma saya dulu waktu di dunia, pegawai saya itu kalau nagih-nagih, saya kasih tahu kalau orangnya tidak punya uang, tidak usah ditagih, tinggalkan saja. Oh, Allah Ta'ala mengatakan saya lebih pantas, saya lebih pantas dengan perbuatan itu, silakan masuk surga. Nah, begitu ya. Dia mungkin punya dosa yang membuat pahalanya hilang, tapi dia punya pahala. Gitu ya. Kalau ada orang tidak bisa membayar, biarkan saja. Nah, begitu ya. Dan di surga nanti ada sekian banyak pintu, begitu ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar bertanya, saya. Siapa yang hari ini nyambangi orang sakit? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini ngasih makan orang? Saya, kata Abu Bakar. Begitu ya. Bila berkata tidak ada, gitu ya. Tidak terkumpul perbuatan ini pada satu orang kecuali dia masuk surga lah, gitu ya. Lalu beliau bersabda, ada di akhirat nanti, surga nanti ada 8 pintu, ada pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa dan sebagainya. Gitu ya. Setiap orang yang punya kelebihan dipanggil dari pintu itu. Nah, ya Rasulullah, katanya beliau, Abu Bakar, apakah ada orang yang dipanggil oleh seluruh pintu? Ada. Dan saya harap kamu lah orangnya, Abu Bakar. Gitu ya. Karena kau Abu Bakar mengerjakan seluruh kebaikan, gitu ya. Ya sedekah, sholat, zakat, begitu ya. Jihad, gitu ya. Puasa, semua kebaikan dia kerjakan. Jadi Abu Bakar nanti kata Rasulullah SAW, insya Allah dipanggil oleh seluruh pintu, karena dia mengerjakan seluruh kebaikan. Nah, begitu. Ya. Ini contoh buat kita, gitu ya. Hendaknya kita yang banyak-banyak berbuat baik, gitu ya, agar gitu ya, agar kebaikan kita tuh menutupi kejelekan kita yang lainnya. Karena Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabihil 'abdu yawmal qiyamah shalatuh. Yang pertama kali dihisab itu salatnya. Nah, gitu ya. Fa in shalahat qad aflaha wa anja. Kalau itu baik, selamat dia. Wa in fasada faqad khaba wa khasara. Kalau rusak salatnya, sungguh rugi dia. Fa in taqasa min fi fariidhah syai'an, gitu ya. Allah Ta'ala berkata, unzuru hal li 'abdi min tatawu. Kalau kurang yang fardu, Allah Ta'ala mengatakan coba yang tatawu. Nah, fardu kurang, tatawu. Begitu juga dengan yang ibadah yang lainnya. Gitu ya, misalnya puasa wajib kurang, ada puasa sunnah lah. Gitu ya. Kita harus punya banyak-banyak amal-amal yang soleh, gitu ya. Agar menutupi segala kekurangan kita. Nah, gitu ya. Ayat 4 tapi sebagai pelengkap saja, walladzina yu'minuna bima unzila wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman kepada engkau ya Rasulullah, kepada kitab yang sekarang itu yaitu Al-Qur'an dan yang sebelumnya Taurat, Injil, kita beriman bahwa itu dari Allah Ta'ala, tapi tidak perlu kita ikuti. Nah, begitu ya. Karena itu bukan untuk kita. Itu untuk orang sebelum kita. Nah, gitu ya. Wa bil akhirati hum, gitu ya, yakinun, mereka itu orang yang yakin, gitu ya, akan ada hari kiamat. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itu menurut Allah Subhanahu wa taala orang yang berada pada petunjuknya, ala huda, dan mereka itu orang yang berhasil. Nah, begitu ya, yaitu yang beriman pada Allah Taala, mengerjakan salat, zakat, gitu ya, mereka ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muflih, ya kan, orang yang menang karena mereka mengerjakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gitu ya, Islam itu apa? Sholat, sudah itu saja, ya, sudah itu saja. Kalau mau sunnah ada. Nah, lalu setelah itu zakat, gitu, itu saja, ya itu saja. Kalau mau sunnah ada. Lalu puasa, lalu setelah itu puasa, gitu ya, puasa. Setelah ada lebih dari itu, kalau mau kerjakan silahkan. Nah, ya sudah, saya tidak, katakan tadi saya tidak akan menambah dan mengurangi. Sholat, zakat, puasa, tidak ada haji di situ. Tidak ada haji. Sholat, puasa, zakat, gitu ya. Lalu orang tadi menyingkir. Kata Nabi SAW, aflah in shadaqah. Orang itu menang, berhasil, selamat kalau dia memenuhi apa yang dia ucapkan. Sholat, begitu ya. Dapatkan sholat sunnah, bayangkan, gitu ya. Zakat, dapatkan yang sunnah.
puasa dan pakai yang sunnah, yang wajib saja. Kata Rasulullah, aflah insyaallah. Ya tidak apa-apa, kalau dia memang konsisten pada itu, nanti insyaallah dia akan selamat dari adabnya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertanyaan kata Allah, shalli ala Muhammad wa ala alihi wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.